Assalamualaikum. Apa nama dia? Nama Nona baik. Apa? Nona punya ni? Nona. Oh, nak yang Allah boleh bagi secara real. Dunia dan sisi. So, jangan tinggalkan. Apa-apa saja bentuk apa yang disebut. Contoh saya kena Aisyah bila tertinggal, tercicir dekat satu RNR, bahasa saya RNR kan, dalam kisah surah An-Nur. Kawan-kawan ingat kan, saya kena Aisyah ni di fitnah. Dengan satu fitnah yang sangat jahat. Apa bentuk yang disebut, apa fikir yang disebut, tidak lain dan tidak bukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitulah sikap ataupun lifestyle yang sepatutnya kita follow. Oh, tertimpa dengan satu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus baca doa Ummu Salamah. Ya, itu doa Ummu Salamah, betul? Nabi ajak kepada Ummu Salamah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifal minha. Wahai Allah, bagilah pahala ke atasku, di atas musibahku. Maksudnya kerana aku sabar atas musibah yang kau berikan, bagilah pahala. Wa akhlifal khair minha. Dan juga gantikanlah yang lebih baik. Kita akan duduk dengan golongan yang dapat ni. Kalangan para nabiin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Wahasuna ulaika rafiqan. Dan mereka inilah teman, rakan yang baik untuk kita duduk bersama-sama. Nak duduk dengan mereka, kata para ulama, nak duduk kan dengan mereka kan? Ya, nak duduk, jadi kata para ulama, nak duduk dengan orang baik-baik di akhirat, duduk dengan orang baik-baik di dunia. Ni lah orang baik-baiknya. Alhamdulillah, saya duduk dengan orang yang baik di dunia. Nak minta sekali dengan manusia pun, ya, kita mula macam tu. Takkan dengan Tuhan yang menciptakan kita, kita tak boleh banyak memujuk dan juga memuji Allah. So dalam doa kita kawan-kawan, ini adab dia. Adab dia adalah puji. Kalau tak apa yang Arab pun, sebut yang bahasa Melayu. Wahai Allah yang menciptakan aku, mentadbirkan urusanku. Ini contohlah contoh. Engkau lah maha pemberi rezeki, engkau lah maha pengasih, kasihanilah aku. Engkau lah maha pemberi rezeki, rezekikanlah kepada aku. Engkau lah maha pengampun, wahai Allah, ampunilah aku. Engkau lah yang memiliki kasihan belaslah ke atasku, wahai Allah. Engkau menunaikan hajat semua makhlukmu, maka tunaikanlah hajatku. Contohnya, puji, puji, puji. Dan barulah kita dekat sini. Okay? So surah ini mengajarkan kita banyak perkara. Yang paling penting adalah bagaimana adab kita dengan Allah Taala. Kita mendapat satu bentuk petunjuk, satu bentuk ilham, satu bentuk panduan untuk buat satu benda yang baik. So bila kita tahu pakai tudung, pakai tudung berarti itu satu benda yang baik. Bukan dia baik yang di sisi manusia, baik di sisi Tuhan. So dah tak payah tunggu apa lah sebab itu semua orang dah tahu. Dah you tahu, maksudnya itulah hidayah yang Allah bagi. Dia tak ada macam, oh nantilah bagi satu petunjuk macam Lofa kata. Accident dulu, baru tergerak. Tidak. Kena pergi Mekah dulu. Kena pergi Mekah dulu. Eh, tu lah tau. Not ready. Not ready lah Lofa. Macam tu. Wow. Ini satu surah kita. Allah, ini kelas agama ke kelas memasak? Pada muka. Oh, buat apa ni sister? Ah, ni akak ada masak mi goreng sikitlah. Berapa satu pack ni berapa? Satu bekas RM10. Eh, murah. Balik kos tak ni? Ai bawa ni. Ai bawa tau. Tak murmur dia tau ni. Siapa dia buat? Gigi. Saya grab je. Tu siapa ni? Sardin tu semua sardin. Sambal kan bilis insyaAllah.
Ni apa dia ni? Cucur. Cucur udang. Tak. Bawang. Sayur. Sayur. Ya. Okey. Ambil. Lepas ni. Ini saya makan. Boleh. Boleh. Macam kita makan. Okey. Raja pakai khawla. Inti. InsyaAllah. Khawla ni ada lagi? Ada lagi. Karamin. Ni fashionista pakai. Pisau tu? Mira pakai baju.